Anak Komplek. Anak Komplek. Anak Komplek. Ada personil datang lagi, ada dua teman. Siapa dia? Kita tunggu aja. Ini dia datang nih. Ini nih. Ini. Bukan? Iya. Iya, tuh. Asik. Datang juga akhirnya. Asik. Wih, bawa Yuni. Hei, Bang. Asik. Naik. Akhirnya sampai juga Mbak Griska sama Mas Bram. Ke sana Mas. Bisa enggak? Biasa situ. Iya, bisa enggak? Asik, keren gila dari Jakarta, Asik. Udah selesai sholat Jumat, ini semua lagi packing. Tuh ada Mas Bram packing bawa si Yuni. Bagus, dan teman-teman di depan dan Mbak Griska lagi di kamar mandi persiapan, nanti kita makan siang terus naik. Stay tune, lihat perjalanan kita. Kita makan, Pak De. Ini ada bagus, ada agak gelap-gelapan sih. Mati ya. Lampu. Gini, ya mati lampu. Oh iya, mati lampu. Ya. Dadah. Mas enggak buat, Mas. Ya, Mas. Kita makannya nasi sayur kentang, telur dadar, kerupuk dan sayur sawi. Makan dulu ya. Sudah selesai makan, yang lainnya masih pada makan semua. Makan. Mantap, Pak. Asik. Oh ya, udah berarti kita samperin dia kan? Samperin aja. Cuma sih udah siap belum dia. Kita mau berangkat. Tuh ada Mas Bram. Yo. Ada Mas Bram juga. Ada Mas Ari. Mas Charles. Mbak Griska mana? Oh itu ada Mbak Griska. Kita mau berangkat, nemuin Mas Danu dulu. Oh iya, kita dapat teman baru, si Yuni. Tuh di sana, si Yuni. Ya, semoga lancar. Berangkat dulu ya, Mas Eko. Ya. Dadah. Oke, kita berangkat dulu. Sampai di base camp pos pendakian Patak Banteng. Jadi ini ada beberapa yang tepuk juga. Ada apa ya, pelanggaran-pelanggaran. Mulai dari masuk tanpa izin, buang sampah. Ketentuan duanya pakai bibit-bibit. Terus jadi satu bibit, harga bibit penanaman plus biaya angkut Rp20.000. Keren-keren. Di Patak Banteng. Ini registrasi, tempat registrasi. Kita registrasi dulu sebelum naik. Rame mas ini mas? Belum gitu ya? Lagi sekitar 50-an orang lah, dari pagi tadi. Dari pagi ya? 10 orang jadinya. 10 orang jadinya. Motornya 4. Motornya 4. 420 sama 120. Iya. Ini peta jalur pendakian Gunung Bravo. Ini tiketnya Rp10.000. Let's roll. Kita repacking semua. Habis dapat makanan dan pembagian air, tari packing buat naik.
Nih, ada si Yuni dibawa ke atas. Biarin. Oh, emang patah? Apa patah? Kacamata. Tidak cacara, kembali lagi sehat. Amin. Anak komplek. Anak komplek. Menuju pos 1. Ayo Pak J. Kita berjalan ke pos 1. Jalannya masih anak tangga. Nanti sampai pos 1 baru padang. Padang pasir. Ayo Pak J. Pandangannya keren men. Desa-desanya di sana. Ayo Kak J. Mas Danu bagus sekali belakang. Harus semangat. Ayo Pak Jen. Gila. Jalurnya gak ada bonusnya. Selamat Kak Jen. Baik Kak. Masih panas, belum panas nih. Gila. Mas Charles udah sampai pos 1. Pos 1. Sikut Dewo. Sampai juga di pos 1. Sikut Dewo. Sikut itu kalau bahasa Jawa itu nih. Apa ya namanya? Siku. Siku ya. Sikut itu siku. Dewo itu ya dewa. Pos 1 di sini. Sebentar. Mat. Semangat. Pos 1. Sudah ntar. Ada berapa pos sih mbak? Hah? Ada berapa pos? Ada berapa pos sih? 1, 2 puncak. Dan Princess sudah sampai pos 1. Yeay. Pencapaian luar biasa. Asik. Gimana kesan-pesannya? Gimana Princess? Wah, gila. Tak. No comment, asik. Masih ada berapa pos lagi? Masih 2 pos. Pos 2 dan pos 3 terus puncak. Ladang dulu baru. Mbak Griska datang sama Pak D. Kita udah jalan lagi dari pos 1. Menuju pos 2. Bukan pos 2 ya sih. Ini kacang babi. Kacang babi. Nah, itu cabe Bandung. Ih, besar-besar ya? Besar dan pedas sekali. Dan view-nya men. Makin ke atas makin gokil. Makin gokil. Ya. Men. Mbak Ika di atas. Mbak Jin, Mas Danu di bawah. Gokil. Jalur patak banteng. No bonus. Semangat. Di belakang ada Pak D. Semangat Pak D. Asik. Belakang lagi ada Mas Jin. Hei Mas Jin, Mbak Jin sama Mas Danu. Keren. Semakin ke atas view-nya semakin gokil. Istirahat lagi di pos 2. Sampai pos 2. Pos 2, pos 3 puncak. Teman-teman udah di sini, Mbak Ika baru datang. Mbak Jin, Mas Danu masih di bawah. Ya, di sini kita jalan lagi. Ini pun kanan kiri aku. Lepas pos 2 ke pos 3. Jalannya lumayan curam. Tapi alhamdulillah tadi banyak pohon-pohon cemara. Itu Pak De. Pos 2 ke pos 3 nih. Ini juga view yang epic dari Gunung Prau. Kalau kalian bisa lihat di sana tuh. Itu Telaga Warna. Telaga Warna. Keren ga? Epic. Nanti dari atas kita foto-foto lah. Kita jalan dulu nih.
Ya Pak De, ya semangat Pak De. Semangat. Semangat Pak De. Semakin ke atas jalurnya semakin tak berbonus. Sudah ada Mbak Ika sama Mas Bram. Kita sampai di pos 3. Cacingan. Enggak tahu kenapa dinamain cacingan juga. Ya, yeah, jalurnya kayak cacing. Anjir. Belakang ada teman-teman dari Bandung. Ayo semua. Asik, semangat, semangat. Rintus masih di belakang sama Mas Danu. Tuh di atas. Mas Charles sudah pasang hemok. Asik. Yuk, naik. Yuk. Kram. Tak kawan aja gak abad. Aku tahu kok. Aku tahu kok. Masih ngerekam tuh. Jadi ini di pos 3, saya udah hemokan dari hari Senin. Sekarang hari Jumat tanggal 13. Menunggu teman-teman anak kompleks? Iya, nunggu teman-teman anak kompleks dan ratu kompleks. Ratu kompleks sejagat. Sejagat. Nantikan. Tuh kayaknya udah kelihatan tuh. Ping-ping gitu tuh. Ratu kompleks. Oh, itu ya ping-ping itu ya? Oh, itu. Ratu kompleks. Ini Mas Agung baru nyampe. Agung, ada Mas Bagus, Mas Bram, Mbak Ika. Hey. Dan teman-teman yang lain. Tuh kan? Jadi di sini ketinggiannya udah 2400, suhunya 18 derajat. Kelembapan 60%. Padahal mati. Ada masalah aja. Padahal mati. Kita jalan lagi habis dari pos 3 ya. Pos 3 cacing. Cacingan. Ini sama Mas Charles. Naik itu tuh di sana ada Mas Danu sama Mbak Jin. Naik katanya sih pohon terakhir ini udah naik sedikit. Udah Sabana, tempat kita camp di sana. Udah sampai Kendal. Jalan dari Wonosobo. Jadi perahu ini ada berapa kabupaten ya? 3 ya? Iya. Perahu itu ada 3 kabupaten, Wonosobo, Kendal, sama Banjarnegara ya. Anak komplek. Iya, Mbak Jin di dalam enggak bisa keluar. Ya, alhamdulillah udah sampai di puncak perahu. Alhamdulillah. jadi turun berapa kilo? Nah, itu timbang nih. Sekarang jam 5.25. Tadi berangkat jam berapa? 5.25. Sekarang 5.25. Jam 5, 2 jam 57 menit. Tadi kita naik. Tadi pertama kali. Asik. 2 jam 57 menit. Yuk. Jam hampir. Asik. Tenda kita ada 4. Ini ada berwarna-warni. Berwarna-warni. Biru. Wah, bagi yang mau warna gitu ya. Bagi yang mau endorse tenda buat apa? Anak komplek bisa. Kita geser taruh sini, biru taruh sini. Oke, kita siap-siap dulu. Istirahat. Oh iya, masih ada satu Mbak Griska ya? Ada satu Mbak Griska. Loh, di mana? Di bawah. Sekarang akhirnya udah datang. Saya malu. Enak ya ada yang dipeluk ya. Apa peluk? Kita pelukan.